بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله اما بعد Saudara-saudara kaum muslimin di manapun berada yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menjyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tema kita kali ini adalah tafsir Al-Qur'an surat Muhammad ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15nya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman kana 'ala bayinatin min rabbih?" Maka apakah orang yang berada di atas keterangan dari Tuhannya, di atas petunjuknya, di atas syariatnya yang tentu sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah? Apakah orang yang betul-betul di saat hidup di dunia ini mengikuti dan mentaati petunjuk Allah Subhanahu wa taala kebenaran yang datang dari sisinya yang berupa wahyu darinya yaitu Al-Qur'an maupun As-Sunnah kaman seperti orang yang zuyina dihiasi oleh syaitan yaitu lahu baginya su'u amalihi keburukan amal perbuatannya sehingga kelihatan dan nampak baik dan indah karena dihiasi oleh setan atau ditipu dan dikubuli olehnya orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah tidak berjalan di atas syariat Allah tidak memahami dan tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah maka ia hidupnya di dunia ini dihiasi oleh setan segala amal-amal keburukan dan kesesatannya sehingga dia merasa sedang berbuat kebaikan atau sedang melakukan suatu kemuliaan dia tidak sadar kalau dirinya sedang ditipu dan dikibuli oleh setan dan dijerumuskan ke dalam kebinasaan. Oleh karenanya kata Allah, wattaba'u dan mereka mengikuti hawa nafsu, hawa nafsu mereka sendiri. Orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah dan rasulnya sudah pasti berarti dia akan mengikuti Kehendak hawa nafsunya sendiri, bahkan mempertuhankan hawa nafsunya sendiri, apakah sama dua kelompok manusia yang Allah terangkan ini? Pasti kita bisa menjawabnya. Tidak mungkinlah sama antara orang yang taat menjalankan syariat dengan orang yang sesat mengikuti bisikan syaitan dan kehendak hawa nafsunya sendiri. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan masalul jannati permisalan perumpamaan surga yang nanti akan ditempati oleh orang-orang yang dalam hidup di dunianya mengikuti petunjuk dari Tuhannya dari Allah Subhanahu wa taala mengikuti ajaran syariatnya mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan sebenar-benarnya maka merekalah calon penghuni surga dan Allah menjelaskan bagaimana surga itu yaitu masal jannah permisalan atau gambaran surga allati wa'idal muttaqun yang ya, wajah telah dijanjikan al-muttaqun yakni tentu bagi orang-orang yang bertakwa bahwa merekalah yakni yang akan menjadi penghuninya penghuni surga kata Allah gambaran surga tersebut fiha di dalamnya di dalam surga ada anharun sungai-sungai yang Tentunya bukan hanya satu dua, tapi banyak. Anhar. Jamak daripada Nahrun. Nahrun, jamaknya Anhar. Sungai-sungai. Baik itu sungai min ma'in. Dari air mineral. Air tawar. Yang gairi asin. Yang tidak berubah baik rasanya maupun baunya. Tidak akan membusuk tidak akan kedaluwarsa, tetap air itu yakni terjaga keasliannya dan kemurniannya, dan tetap sangat lezat untuk diminum air tawar tersebut. Ditambah lagi, Wa harun dan ada sungai-sungai min -sungai laban dari susu, dan susu yang ada di dalam surga di sungai surga tersebut tidak berasal dari hewan-hewan ternak. Allah Maha Kuasa untuk menyediakan susu yang bahkan jauh lebih lezat dan lebih nikmat untuk diminum bagi para penghuni surga. Yang mana air susu tersebut lam yata tak muhu tidak berubah Rasanya selalu fresh, selalu segar, dan tidak akan membusuk, tidak akan bahkan menjadi bau yang busuk, melainkan tetap terjaga keasliannya dan kesegarannya. Itulah susu yang ada di dalam surga. Dan bahkan Imam Ibn Qasir rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa sungai-sungai surga itu tidak ada tanggulnya. Makanya aliran air, aliran susu ataupun nadi disebutkan yang lainnya itu mengalir di mana para penghuni surga berada maka susu itu akan mendekat dan melintas di hadapannya sehingga tidak perlu lagi orang untuk menuju lokasi sungai-sungai tersebut untuk meminum apa yang ada di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan lagi wa anharun min khamrin dan sungai-sungai dari arak dari khamar namun Jangan dikira sama dengan khamr dunia. Khamr atau arak yang ada di dalam surga lazatin sangat lezat untuk diminum, yakni syaribin. bagi orang yang meminumnya. Tidak membuat kepala puyeng, tidak membuat hilangnya akal, dan tidak pula membuat mabuk bagi yang meminumnya. Rasanya kata Allah lazah, sangat lezat. Lisharibin bagi orang-orang yang meminumnya, tentu, yakni kamar yang ada di dalam sorga tidak berasal dari buah-buahan yang diinjak-injak oleh kaki manusia tidak, untuk membuat arak tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa untuk mengadakan dan menyediakan sungai-sungai khamar atau arak di dalam surga yang rasanya sangat lezat dan tidak mendatangkan madarat. Ditambah lagi wa anharun dan sungai-sungai yang sangat banyak tentunya bercabang-cabang min asalin dari jenis madu dan tidak sembarang madu tentunya kata Allah bahkan asalin musofa madu yang disaring, yang murni, yang asri, yang tidak tercampur dengan unsur apapun. Dan madu ini bukan dari berasal atau madu ini tidaklah berasal dari perut lebah sebagaimana di dunia. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mengadakan dan menyiapkan sungai-sungai madu yang sangat murni, yang sangat jernih, yang betul-betul musofa disaring, yang sehingga menghasilkan madu yang amat sangat lezat dan amat sangat enak, menyenangkan hati para penghuni surga. Bahkan ditambah lagi Walahum fiha dan bagi mereka di dalam surga tersebut mingkulis samarat mendapatkan dari semua jenis buah-buahan apapun ada di dalam surga. Bahkan buah-buahan yang jauh lebih nikmat dan lebih lezat bahkan lebih indah untuk dilihat oleh mata. Menyalangkan hati. Tidak seperti buah-buahan di dunia. Walaupun sama misalnya ada pisang, ada delima, ada anggur, namun pisang, delima, anggur atau apapun jenis buah-buahan yang ada di dalam surga hanya sekedar sama namanya saja, akan tetapi yakni rasanya dan bahkan bentuknya, warnanya pasti sangat menyenangkan bagi orang yang merasakan dan memandang keindahan buah-buahan yang ada di dalam sorga tersebut. Bahkan ditambah lagi pula, wa dan akan mendapatkan ampunan dari segala dosa mirabihim dari Tuhan mereka. Allah mengampuni dosa-dosa mereka, walaupun semasa hidup mereka yang namanya manusia biasa pasti tidak luput bahkan sangatlah banyak berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kesalahan dan berbuat kekhilafan. Namun Allah yang Maha Pemaaf, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah mencurahkan semua rahmatnya dan ampunannya untuk para hambanya yang beriman dan bertakwa yang selalu Selama hidupnya, mengikuti syariatnya, mengikuti petunjuknya, mengikuti ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itulah keberuntungan dan kebahagiaan mereka, orang-orang yang bertakwa, calon ahli surga, dan calon penghuninya. Lalu, bagaimana golongan yang kedua yang semasa hidupnya? selalu mengikuti kehendak hawa nafsunya dan mengikuti bisikan setan yang senantiasa mengendalikan dirinya jauh dari kebenaran tidak mau mengikuti syariat Islam bahkan lebih memilih untuk menjadi musuh-musuh Allah dan rasulnya serta musuh-musuh orang yang beriman maka, tentu tidak sama. Kata Allah, lihat di dunia, di masa hidupnya tidak sama, maka sudah pasti di akhiratnya pun tidak akan sama. Nasibnya, orang yang beriman, yang bertakwa, begitu luar biasa kenikmatan yang mereka dapatkan di dalam surga, beraneka macam kenikmatan, baik kenikmatan yang dilihatnya, kenikmatan yang didengarnya, atau bahkan kenikmatan yang dirasakan olehnya. Belum lagi didampingi bidadari-bidadari surga. Belum lagi istana yang begitu megah, penuh dengan yakni perhiasan dan hiasan yang menyenangkan hati. nya begitu luar biasa, sangatlah mewah. Kasurnya, dipannya, belum lagi tadi makanan dan minumannya Buah-buahannya Masya Allah Saudara sekalian Kerasanya kita rindu Untuk segera memasuki surga Maka jangan lupa Jadilah hamba Allah Yang soleh Yang beriman Dan bertakwa Ikuti petunjuknya Ilmui syariatnya Jangan menjadi orang yang jahil Jangan menjadi orang yang bodoh tapi jadilah orang yang betul-betul memahami dan mentadaburi apa yang dikandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian mentaatinya, mengikutinya, melaksanakan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu syaratnya. Setelah sekalian, kemudian Allah katakan untuk golongan yang kedua yang membangkang, yang durhaka, yang kafir, yang sesat, yang menyimpang, yang berbuat buruk dan mengikuti bisikan setan, kata Allah, "Kaman huwa. Apakah seperti dia orang yang khalidun, kekal finnar di dalam neraka? Apakah sama orang yang seperti tadi sifat-sifatnya?" dan mendapatkan berbagai kenikmatan yang Allah janjikan di dalam surganya apakah seperti orang ini yang dia itu khalidun finnar kekal abadi di dalam neraka ditambah lagi wasuku dan mereka dipaksa untuk meminum meminum apa ma'an hamiman air yang sangat panas mendidih yang sampai-sampai kata Allah faqat maka memotong-motong, mencabik-cabik, meluluh lantakan dan menghancurkan am'a'ahum, usus-usus mereka yang ada di dalam perut mereka. Na'udzubillah. Menjadi meleleh, menjadi hancur, menjadi terpotong-potong karena diminumi dengan air yang sangat panas mendidihnya. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Thumma na'udzubillah min dhalik. Saudara sekalian, semoga kita terhindar dari azab api neraka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dan menyelamatkan kita dari azab api neraka dan memasukkan kita semua ke dalam surga rahmat dan keridoannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabbihi ajma'in 94,3 FM Kita Radio